Ya tak video ya, tak kirim nih bojoku ya. Ben ora maido lho ya. Plepet. Iya. Namanya Mawar. Saya kerja di tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini adalah hari Sabtu teman-teman ya. Kita akan lihat kegiatan para TKI Taiwan, TKI Taiwan teman-teman ya. Nah ini teman-teman, bayar 50 jutaan lebih, kerjanya seperti ini teman-teman. Tuh, kerjanya seperti ini nih, di sampah. Bisa lihat. Apain mas? Kirim. Apain mas? Kirim. Nah ini teman-teman ya. Ini kegiatan para TKI Taiwan. TKI Taiwan untuk bisa bertahan hidup dan menghidupi anak dan istrinya. Anak siapa? Oh. Lagi ngapain mas? Mas lagi ngapain mas? Sing. Kerja apa mas? Cis. Nah ini teman-teman ya, ini bagian dari aktivitas TKI Taiwan ketika liburan. Mengisi liburan dengan hal yang positif. Iya mbak. Ya ini adalah di balik layar, di balik layar. Pokoknya ini di balik layar. Rata UT mbak. Alhamdulillah mbak, duitnya berarti utuh mbak. Berarti uangnya kumpul. Ya. Alhamdulillah mbak. Hasil kerja keras. Jadi untuk bisa bertahan hidup dan membiayai anak-anak dan istrinya, para TKI Taiwan ini rela untuk berjibaku dengan sampah-sampah limbah tekstil ini teman-teman ya. Ini kotor banget ya teman-teman, serius. Ini kotor banget. Ini kotor banget. Iya mbak. Ini kotor banget teman-teman. Ya aku video nih ya, tak kirim nih bojoku ya. Video lama itu lo ya. Iya teman-teman. Dan ini bisa lihat, lihat teman-teman. Mas, lagi kapan mas? Iya, sing lab. Yo. Jadi teman-teman, ini adalah kerja keras para depisah, depisah negara. Ini teman-teman ya. Keras yang mencari ente, guys. Iya, keras, keras. Ini pokoknya di balik layar kegantengan-kegantengan kekerenan para TKI Taiwan. Makanya, jangan pikir iya. Kerja di Taiwan itu senang. Senang. Duit. Banyak duit, tapi apa akhirnya? Plepet. Iya. Namanya Mawar. Saya kerja di tempat sampah. Ya teman-teman ya. Punok, makannya. Pokoknya selagi di Taiwan, manfaatkan waktu sebaik mungkin teman-teman ya. Jangan akan lewat. Ya teman-teman. Lihat mereka bisa berjibaku dengan sampah demi bisa bertahan hidup dan demi supaya mengirim uang yang agak banyak untuk anak dan istrinya dan untuk keluarganya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa bahagia hari ini, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.